Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Saya hari ini cuba mendaki Bukit Tunggul di Jendram. Okey. Saya akan tunjukkan apa yang berada di sekitarnya lah. Okey, insya-Allah jumpa di sana. Ada dua simpang. Biasa ambil di sebelah kanan ni. Pandangan yang menarik ke Bandar Dengkil. Ke hadapan lagi. Ada dua laluan. Saya pilih yang C. Maaf ni laluan B. Sebab ada banyak pemandangan yang cantik di laluan B. Ya. Sebelum terlupa saudara-saudari, selamat Hari Malaysia. 16 September hari ini. Okey, saya pilih laluan yang bawah ni. Okey, kita nampak laluan tapi saya tak ikut yang ni. Okey. Saya daripada arah hujung sana nak ke atas ni. Okey, B and C. Laluan agak memacak juga. Ada tasik nampak dah. Di Dengkil. Menuju ke atas. Ya, hari ini ramai pendaki sebab cuti 1 Malaysia. Oh sorry, 16 Malaysia. Ramai yang hiking hari ini kerana Hari Malaysia 16 September pada hari ini. Kita nampak di bawah tu ada laluan. Itu daripada jalan masuk yang lain. Juga terdapat persimpangan. Saya akan terus ke sini tapi saya nak tengok lawan di bawah tu. Oh, ini yang dikatakan boot training. Pelari denai menggunakan jalan ni. Laluan daripada arah lain. Saya turun ke sana. Ya, laluan yang redup sedikit. Okey, maaf kalau kamera goyang. Sebab saya guna handphone untuk tangkap.
Wah, Hari Malaysia. Okey, alhamdulillah. Saya menuju jalan pulang. Jangan nampak pucuk merah tu. Yang tu. Ni pokok penaga lilin. Mesuaferia. Okey, saya ke atas. Okey, ni nak balik dah. Besar serangga ni. Okey, menurun saya ikut jalan ni, ada tali yang disediakan oleh mereka-mereka yang berbakti kepada masyarakat. Ya. Tali ya. Ya, laluannya agak bahaya, disebab itulah dia mereka sediakan tali. Okey, vlog saya sampai di sini saja. Insya-Allah kita akan berjumpa di kawasan pendakian lain. Saya harap hari ini adalah hari yang baik untuk kita semua. Dengan itu, okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.